kuat. Gak kuat. Ayo. Ayo. Gak kuat. Ayo. Ayo geser yuk. Ayo. Ayo mikirin nih, terus. Terus. Rumah. Terlentang. Terlentang. Ayo. Geser kanan. Jikok no bantal lah. Terus. Bantalnya diambilkan. Duduk. Lihat aku. Tuman. Lihat aku dulu. Kresek ya. Wis, bisa kresek ya. Ereng, sini di penjara. Lihat aku dulu. Badalah. Kono lho, Pak. Muka kelihatan, Pak. Ayo, lihat aku dulu. Ayo, cium jauh. Guys. Jauh nih, ngono. Ayo, lihat aku cium jauh. Tak udah. Mau didi. Prosot. Lihat aku, kalau nggak lihat aku tak bunuh kamu kalau nggak lihat aku. Lihat aku, kamu selalu lihat nggak lihat. Jangan minum es ya. Batu. Minum obat batu aja. Tanpa es. Lihat aku dulu. Lihat aku. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu kalau perasaan di badan ini, kamu tak kasih hadiah. Mau. Kalau kamu keluar, tak siksa kamu. Pilih mana? Kalau kamu di badan ini, nanti aku kasih hadiah. Tapi kalau kamu keluar, kamu tak siksa. Pilih mana? Ayo pilih yang mana? Aku pilih yang mana? Ihi. Mana? Judi. Apa? Ngomong apa kamu? Minta disiksa? Oh, jangan disiksa. Oh, iya. Oke. Ternyata minta disiksa, Ton. Oke. Itu kamu minta disiksa? Ya, dikit. Berarti kamu minta keluar kalau ingin disiksa. Iya kan? Oke. Oke. Aku siksa kamu. Nyiksakan, siksa. Dikit aja dulu ya. Praktek. Sudah. Testing. Mundur. Testing. Jangan duduk yang tegak. Sini, kakinya di atas. Kamu jadi setan kok. Tak keluarkan dari persatuan setan kamu. Ayo. Mau. Ayo. Ini badannya demit itu. Waduh. Ayo, mau apa kamu? Hah? Ayo. 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 Ayo, kamu berik-berik. Nakal-nakal kamu, ha? Tak siksa kamu. Ayo. Kamu gak mau disiksa. Kalau gak pedot, ayo.
Ayo teruskan. Ayo. Mau apa kamu? Ini kupingin di sini tak boleh. Ayo, kamu kedapan kamu. Ayo, diom, katuin dia, katuin. Ayo, kurang ajar kamu. Mata nih. Boleh imam. Ayo. Ayo, hon. Ayo. Pepes manukmu. Ayo terus. Terserah kamu. Enak gimana? Ayo, kepalamu naikkan. Yang jengkel kamu. Yang tegak. Kamu nyakiti. Seneng. Sekarang kamu gak jengkel. Ayo tuh. Hei, naikkan kepalamu. Gak mau. Ya sudah, kamu tak naikkan. Ayo. Naik. Ganjel. Kamu sudah lama kamu di badan ini? Hah? Sudah lama apa enggak? Berapa? Berapa tahun kamu? Keluarganya. Enggak boleh. Hah? 7 tahun. Ngapain aja kamu di badan ini? Iya, lep ya. Ngapain? Boleh. Disuruh apa? Yang keras? Kurang aku budek. Kurang budek aku. Oh, kamu disuruh tinggal di sini. Ngapain tinggal di sini? Udah kontrak kamu. Bayar berapa kamu? Disuruh mana? Disuruh gimana? Merusak. Biar apa? Biar pisah sama istri. Kenapa pisah? Ya udah kalau gitu, kalau pisahkan sama istrinya, sama aku aja. Direkam loh Mang Cima. Ya, Bu Anu. Sapa Bu Anu? Bu Anu. Anu Bu niki nakal. Wes, enake gimana yo? Ayo. Ngapain takut? Buka mata kamu. Kamu takut? Kamu takut? Takut sama siapa? Ngapain kak takut sama aku? Hah? Waduh, terlalu jujur ya. Atas izin Allah Ibu dikari karunia. Aduh. Karunia Jaya apa? Udah tahu. Nggih. Bu, monggo Bu. Nggih. Nggih. Nggih, Mak. Nggih. Sudah sekarang enaknya gimana? Kamu keluar juga takut sama dukunmu ya kan? Terus nggak keluar takut sama aku? Ya udah di sini aja. Apa tadi ya? Sini aja. Ngapain bingung dan setan kok bingung? Kon tak tau nato kok persatuan setan kapok kon? Terus? Omong-omongan bisa enggak kamu sama aku? Ayo, santai, biasa, rileks. Kamu biasa. Cerita, ingat ya. Kamu takut sama dukun, takut sama aku. Lah yo, berangkatkan yang menyuruh aja lah, sudah. Oh, memang makananmu apa? Makananmu apa? Kembang apa? Daunnya kembang. 7 rupa, tak kasih 8 rupa ya. Lebih dari satu. Imbue. Gratis. Kamu oke, terima kasih ya. Oh, siap. Ya, potong. Kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Ono welasan situ. Hati wolu. Kembang belara. Nih, mau? Sama kan?
Benar. Lagi. Sampai lontong apa sampai kupat. Sampai kembang kates. Sampai kecap ya. Terima kasih kan. Ya. Sekarang mau apa? Mau pikir apa mau nurut? Siksa. Memang kamu sudah tersiksa apa masih mau ingin disiksa? Kenapa enggak bisa gerak? Kenapa enggak bisa gerak? Oh. Setan enggak tahu. Terus? Terus? Apa pulang ke sini aja ke rumah ini? Ada makan gratis. Setan-setan sini buahnya. Lihat setan banyak. Betul. Banyak kan? Penuh. Mau di sini aja. Tanya ono itu. Rene bro, Rene ngapa? Tanyain. Kamu di sini kasih makan apa enggak? Buya kayak itu kocok. Aku kak ketinggal kayak makan demit. Anakku dewe sing dulang pembantu. Mandem. Demit. Bojoku mulai isu tak makan lontong. Apa ada orang kedua ke Bu? Mantap bisa ada apa ada orang kedua. Orang tua harus ditaati. Tidak kuat ini. Itulah yang menyebabkan saya gagal. Berulang kali saya mencelakai ibu, saya tidak bisa. Itulah ya. Ingat ya. Kalau taat sama orang tua, setan aja gak mampu. Apalagi sama ibu dan kepada orang tua ayahmu. Tapi ayahnya sudah meninggal, belum dia meninggal. Nampaknya ini sangat sayang pada orang tua itu. Dia mau relai apapun itu demi orang tua itu. Apapun dia melihat badannya sakit kalau bekerja di dalam. Yang terpenting. Jangan nangis. Saya berusaha untuk mencelakai ini Bu, di laut sama aja, di darat juga sama aja. Di laut sama, di darat sama. Ini sangat berat. Itu ya pelajaran bagi semuanya. Bila mana orang itu, semua orang, kalau durhaka sama orang tuanya, gak usah durhaka sama siapa-siapa orang tuanya. Nyonya wong tuane gampang sekali celoko. Cari makan, cari hidup susah. Apalagi di dalam hidup wah, susah. Kalau dia taat sama orang tua, setannya gak mampu untuk nyanyi. Perlu diingat, ibu di lokno dukun wingi. Ya iya. Doa orang tua saya tidak mencapai segitu. Anak ini tidak bisa bekerja, tapi dengan doa orang tua, semua rezekinya lancar. Aku ngono gak nang. Berulang kali, Bu. Yang dendam itu tetap berusaha untuk mencelakai ibu. Mencoba terus, tiap terus. Ibu pesugihan sana sini, diikat dengan tali pocong, Bu. Diikat dia sampai kapanpun. Sudah tak kasih pocong kan? Tapi udah, belum ya? Tidak bisa. Pak, minta pocongnya, Pak. Kemarin udah tak kasih tahu kan, lepas pocong kan? Jangan dikira aku cerita-cerita lepas pocong itu netizen banyak yang ceritakan aku boleh duit. Siap. Nih, lepas pocong itu ini. Ini aku. Ini kamu kan? Kamu kan ini kan? Mati busuk kamu. Ini kan kamu kan? Modar gue ya. Ini kan kamu kan? Ketahuan congormu kan. Pocongan koplak kon mati kenapa sih kamu ini? Enggak tahu aku mati tidak wajar. Lambemu kon mati disiksa kon dukun kon iku potong mati. Padha pocongnya wedi. Memang padha pocongnya. Lah ya kok wedi? Diambil. Oh gitu. Ini kamu busuk semua. Ya kan? Iya. Ini mata hampir jatuh. Ini pacong hampir jatuh mata ini.
keluar, rubah busuk, mulut ini menganga terus. Terus ini. Saya takut. Lho lambemu padha pocongnya kepisih kok. Ya iya. Ini memang. Kapok muka pan. Ini sama-sama pocong, bro. Ya ini juga pocong, ini juga pocong. Kalau aku cerita orang itu di pocong, aku tidak mencari uang dari situ, tapi menyelamatkan orang ini. Apa caranya lepas dari situ? Kapok muka pan, ada yang pocong memang benar-benar matanya hilang. Ada kalau ini tersiksa banget, busuk ini, busuk lepas. Ayah, semua badan busuk. Ini meleleh, ini nana-nana meleleh. Ini pocong kalau diginikan aja sakit, setengah mati. Nah, ini sakit. Apalagi diginikan sakit. Ini sakit ya. Ini apa sakit? Apalagi diginikan. Apalagi ini di sisa begini. Wah, ampun, sakit sekali pun. Oke, kamu tak kasih hadiah. Kasih hadiah. Ya. Loh. Loh, gak sumuk. Kamu kenapa mati jadi begini dulu? Apa yang kamu lakukan? Kamu kok mati? Setelah mati kamu jadi begini, apa yang kamu lakukan? Gak cerita? Gak cerita? Ampun, cerita. Oke, kopimu tak cerita. Ayo, cerita kakak. Ayo. Ayo. Kenapa kamu mati dulu? Saya berbuat dosa, berbuat zalim. Terus, apalagi? Menyakiti orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara beragama. Oh, bukan itu. Biarkan soal taat agama, enggak taat. Menyakiti orang dengan cara apa kamu menyakiti orang? Guna-guna, terus apa lagi? Guna-guna saya mati karena ini. Guna-gunanya saya menjadi Allah penasaran. Karena hati-hati ya, orang yang nyandet-nyandet atau orang yang menyuruh. Jangan dikira menang, Dit. Dalam orang nyuruh nyantet, itu selalu menang. Jadi seperti ini. Terus, apa lagi? Kamu apakan bunuh orang dengan cara apa? Dengan cara mencandet, Bu. Nyantet. Kalau orangnya kuat, dia tidak apa-apa. Kepada orang tua taat ibadah guru. Terus? Tapi kalau tidak taat pada orang tua, saling tidak bersedekah, karena ini sering bersedekah guru, terutama sedekah ilmu, dia sangat kasihan sekali. Kalau melihat satu anak tertahan masa depannya gara-gara biaya pendidikan tidak bisa bekerja, Bu, dia sangat terketuk hatinya, Bu. Sedekah itu bukan uang aja. Sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah banyak loh. Jangan sedekah badan. Wah, repot sedekah badan. Pocong nyalan aku, kan aku cerita ini. Kena aku, ini lepas pocong. Dikira aku nyari duit, bukan. Gak ada apa-apanya dengan duit seperti itu. Dengan resiko yang dia berikan sama saya. Pocongan, ya itu tadi, mati, tersiksa, atau kena santet matinya dulu. Matinya dulu kena santet karena dia suka nyantet. Jadi ini santet balen,
Oh, sandet balen. Sandet balen, jadi nyantet. Aku nyantet papa. Terus lah, papa itu orangnya kuat. Terutama itu tadi. Banyak ibadah, taat sama orang tua, orangnya loh hatinya, nggak usah mikir aneh-aneh, cuek aja. Itu bisa balik loh sama orang yang nyuruh. Nah, kembali ya, dengan sendirinya? Iya, kembali balik sama yang nyuruh. Yang menyuruh juga yang nyuruh, yang disuruh. Kembali. Betul, akhirnya mati jadi seperti akhirnya ini. Akhirnya mati seperti ini, tersiksa bu. Semua panas sekali bu, jangan sekali-kali berbuat seperti ini. Saya tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tidak bisa bertobat lagi. Tidak bisa meminta saya lagi. Tidak bisa meminta lagi bu. Karena kalau saya ingin berbuat lagi, saya ingin hidup sedikit aja, sebentar aja. Yang penting semua orang mati begitu. Jangan dikira orang. Percaya boleh tidak, apa yang kita lakukan selama masih hidup nanti kalau sewenang-wenang semuanya nanti kalau kita mati, semua orang mati itu aku setiap hari dengarkan itu, minta ya apa caranya nih sih, kamu kan doanya banyak dikabulkan Allah, coba waduh kok dikabulkan kok ruai, coba nih sih doakan aku ya apa caranya aku hidup, kalau aku cuma ini sebentar aja aku hidup, kalau aku sudah hidup lagi aku akan ibadah, membantu orang, gak usah minta bayaran sama aku, yang penting aku bisa mengeluarkan tenaga untuk orang lain, begitu. Ceritanya aja kalau gak percaya. Kata-kata itu semua. Tidak percaya tidak apa-apa. Sedekah itu berat, jangan dikira sedekah itu ringan, mudah. Sedekah itu berat, keluarkan uang sudah kelihatan nyata-nyata uang mau dikeluarkan berat banget. Gak bakalan enggak. Bisa, ya aku ingin ngomong doa. Gak boleh ngerekam, bukan keluarganya. Bukan keluarganya kan? Gak boleh ngerekam ya? Gak boleh ya? Sudah? Enaknya gimana kamu? Enaknya gimana? Keluar dari sini, apa? Kamu tetap di sini? Oke, kalau efek aku, ambilin dulu di istrinya dulu ya. Ambilin dulu di badan istrinya. Ini misinya ini setan. Apa caranya minta keluarganya? Pengobatan pertama sudah tak kasih tahu harus pocong ya. Berobatnya lucu. Siapa yang berobat ini? Saya tanya. Sorenya ke sini, Bro. Saya tanya. Yang berobat enggak tahu siapa yang sakit. Enggak tahu siapa yang sakit. Saya apa suami saya yang sakit enggak tahu. Suami saya yang sakit. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari sini nanti ada obatnya ya. Gusti Allah melakukan itu. Loh, cepat. Sudah diambil dari istrinya. Kamu apakan tadi? Kok aku enggak lihat? Enggak boleh ngerekam, Bu. Enggak boleh ngerekam. Enggak boleh. Bukan keluarganya. Bukan. Bukan. Ini di istrinya muka belatung buahnya ini gimana? Hah? Ini gimana? Gimana ini? Hah? Ya diambil. Sudah begitu aja ya. Oke. Oke. Kamu keluar Bu, sini aja ya. Keluar ya. Keluar. Keluar sendiri apa? Masa minta dikeluarin? Hah?
Dah tadi apa kau ngongkon-ngongkon? Hah? Gak bisa. Ya harus kita kuat? Masih kuat? Masih, Pak. Harus kuat. Yes. Yo, semangat. Nanti sebentar keluar bayar lagi. Enggak kon makan lagi, Mas? Enggak. Sakit. Tadi enggak bisa gerak, pindah ke sini enggak geser. Kenapa tadi? Enak mau dibikinin, Bu. Oh, enggak. Wes lihat ini coyong kok ay. Jangan gerak, wah. Oh, keliru nanti dapat bonus. Iya. Ini tempatnya di burung. Ya pacarannya burungnya nggak bisa berdiri untuk istrinya. Kamu itu saya ini. Ayo. Kita ini. Ayo gimana? Hah? Ayo. Tisu. 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 Ayo terus apa lah? Terus. Hah? Tapi ini beda. Ini ada salah satu setan yang di sini yang tak beda. Ayo. Ayo. Mana? Keluar dari badan. Ayo. 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 Biar seru.
kejadiannya. Ayo, telan itu, hahu. Ayo, hahu. Duduk kamu, aku senang nyiksa setan yang seperti ini. Kamu ingin hadiah dari aku? Cong, sini cong. Seru tak seru cong. Nih, depanmu ada pocong juga sama dengan kamu. Iya kan? Sama kan? Peluk cong. Peluk cong. Ayo cong. Sing rap cong. Cium mana cong. Yes. Ayo. Gilik-gilik cong. Manuin gadulinan cong. Ayo cong. Kak Longgo, duduk na cong. Kapok muka pan kanan. Ayo cong, tangannya pegangan kanan kiri. Kapok muka pan yo. Dia tidak akan bisa bergerak. Burungnya dugain mainan, cong. Nah. Mulute cemlungono burungmu, cong. Wah. Eh. Pocongan lo. Loh, LGBT lahan. Gak bisa napas. Cong, sekarang lepasin kain kafanmu. Ulet-uletan. Lah, masuk nonang mulutnya, cong. Kakak. Geruduk. Kasak nopon, ya. Podo-podo pocongan. Mau kira aku gak kenal karo pocongan-pocongan. Lepas, cong. Peluk cong sekarang cong. Peluk cong. Nah, dijak ilik-itik. Aduh. Lepasin bajunya cong. Kapok ungkapan kon yo. Ayo. Wis, manuke tempel di batu cong. Nanti jan iki request apa ngopo kok doan. Ngomong apa yo di jan request apa ini? Wis terserah kowe. Ayo. Kowe pada disuruh kan? Aku juga nyuruh gampang. Hah? Kamu kan disuruh kan? Aku juga nyuruh gampang. Kamu minta gimana? Hah? Minta gimana? Pada pocongan iki. Tak du kowe. Hah? Lepasin cong, tangan cong. Kamu maunya gimana? Minta gimana? Sama-sama pocongan lho. Hah? Tembilingan cong, ngore yo cong, kaplokan cong. Kaplokan cong. Wis kaplokan. Untiran kepala. Kepala. Tak nyopot kepalamu. Wis keluar apa rasa iki? Ayo keluar apa. Masih kenapa? Masih sehat? Gak sakit? Enggak. Gak pernah sakit? Gak sakit. Lagi kesini tuh yang berobat siapa? Saya bingung, Bu. Oh, bingung. Bingungnya gimana? Istrinya sakit. Oh, istrinya yang sakit. Terus? Sudah ke dokter? Sudah, Pak. Sakit apa katanya? Sakit apa? Saya pulang dari kerja. Pulang dari kapal. Saya sel selah. Saya juga bingung, kemarin saya lihat dari YouTube dan itu nggak sengaja juga datang ke sini gitu loh. Oh gitu. Makanya saya juga bingung kenapa. Yang enak ini ya, kenapa ya? Memangnya dari tadi ini ditunggu banyak orang, kenapa sampai tidur aja dari tadi? Mungkin sampai bangun. Iya. Memang dari tadi tidur dok ya? Nggak tahu. Nggak mimpi apa-apa? Iya sudah. Ya sudah, saya yang mimpi. Biasa-biasa. Yang ngerasakan gak enak itu berapa lama? Sudah agak lama, Pak. Jadi, kontrak ini itu sebelum saya pulang, kenapa tuh saya gak bisa deket sama ibu saya. Saya pulang, saya jumpa saya sama istri saya. Gitu.
gitu. Istrinya juga diciumi. Kalau enggak ya tak suruh nyiumi orang-orang lo. Oh, enggak suka lah. Suruh nyiumi. Tawur. Lihat dulu kan orang apa? Kan orang-orang sawah, orang-orang sawah. Terus sekarang gimana badannya? Enakan? Oh, ya suka. Oh, enak. Enggak apa-apa gak, berarti Mas ya? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Lah kemarin kayak lihat bawa bantal itu kenapa itu? Bawa bantal? Heeh, bawa bantal. Takut sama, Bu. Oh, takut sama Bunda. Takut sama Bunda tapi bawa bantal. Tapi sekarang udah enggak lagi. Oh iya. Aman sekarang. Kalau bawa bantal takutnya hilang. Enggak. Pertama kali saya datang tuh takut. Oh, lah ya. Sekarang udah enggak lagi. Oh, lah ya. Sudah bagus, bagus kalau gitu ya. Ya sudah. Kalau ini situnya kena sihir lu ya. Ada syaratnya, mau syaratnya. Kau ingin sembuh itu harus begitu kan, situ orang kapal. Jadi ke sini harus bawa ikan. Bawa ikan. Iyalah. Ikan paus. Ikan hiu. Ikan hiu. Dan ikan teri. Ayo. Enggak tahu. Kan itu syarat aja. Kan aku dukun aku. Selama masa enggak tahu kalau selama ini aku jadi dukun itu aku dukun suka nipu ya, bohongin orang. Enggak, Bu, bener. Nipu-nipu apa sih enggak ada nipu? Wah, aku suka nipu kok aku. Enggak, bener. Coba tipu-tipu. Aku kan dukun sakti, orang enggak sakit aku kasih tahu kontrol. Enggak, Bu. Bener, Bu. Bener. Serius? Enggak, Bu. Ya sudah, bayar lagi kalau enggak bayar. Dukun sakti. Kalau gitu ya sudah, kalau enggak bisa bawa ikan laut, kapalnya aja. Enggak usah, Pak. Bawa aja kambing. Harus ada ya, kambing dua, laki-laki sama perempuan. Satu truk tapi. Nunggu pulang. Itu sarang. Kalau sudah dalam waktu berapa jam ini enggak bisa bawakan kambing, aku naikkan jadi bawa, harus bawa sapi. Nah, enggak tahu. Iya. Itu permintaan dari dukun ini. Dari sapi, sapi laki sama perempuan. Aku cuma dua aja. Enggak banyak-banyak ini, sapi cuma dua. Kalau kambing kan satu truk. Kalau sapi dua, laki-laki sama perempuan. Iya, harus itu. Satu sapi kontainer. Dua truk, Pak. Dan tadi kan satu truk. Silakan nanti kalau pulang, bukan tambah sembuh, tambah sesak. Tambah setruk. Tidak sakit, Bu. Loh, kalau kehabisan. Kasihan istri, Bu. Sebetulnya dua-duanya harus berubah. Karena dua-duanya diisi. Sarannya bagaimana? Sarannya ya itu tadi, bayar satu hari lepas pocong dua kali. Satu hari dua orang lumayan, 20 juta. Kita nggak usah bekerja, udah. Kalau kapal ketelas. Pocong nangis. Sedih pocong. Syaratnya cuma satu, tetap lakukan, jangan sampai putus. Yang tadi taat sama orang tua, jangan sampai putus. Jadi orang tua utamakan, terus cintai istri sendiri juga utamakan ya. Malah ibadah sudah, udah nggak usah mikir aneh-aneh. Nanti soal pekerjaan, soal teman, soal orang lain, ikut. Soal rezekinya itu gimana? Ya, tukar aja. Di sini ditukar. Tukar saja. Maksudnya tukar saja penyakitnya. Tukarkan dulu. Nah, belum selesai. Itu ditukar, maksudnya bukan tukar istri baru. Oh, jangan. Bukan. Setan yang ada di badan ditukar. Begitu. Nggak tambah setan. Istrinya alhamdulillah baik. Orangnya baik banget, iya. Jadi, ya begitu. Jadi syaratnya cuma itu aja. Di pengobatan di sini, bayar, mengeluarkan biaya yang sudah di pendaftaran itu sama telur sama pisang itu batiku. Jadi bukan ya, Pak. Yang tak buat makan ya pisang sama telur itu. Yang aku bisa sombong, bisa kaya ya itu. Yang untuk membayar pengobatan itu kita buat sedekah. Untuk bangun masjid? Untuk bangun masjid sedekah lah begitu. Ya makanya pengobatan di sini
kalau ada yang cerita habis 30 juta, 20 juta, 40 juta, preketek, berarti teko omahe dihitung, numpak montore dihitung, pengeluarannya dihitung, kose dihitung, toilete dihitung, toilet dihitung, nang WC ini pom bensin dihitung, bayar 2000 dihitung. Karena itu berarti pasti dapatnya lebih banyak. Kalau berobat di sini, kalau berobat di sini jujur aja aku sudah gembur-gembur, aku gak malu. Uang itu kita buat sedekah. Anggap aja ke sini bersedekah. Berobat sambil bersedekah dan bersedekah berobat juga. Jadi begitu. Jadi jangan punya pikiran orang sakit itu mahal banget. Benar. Ada yang kemarin yang sudah operasi 4 kali ya, Bapak. Itu habis 2 miliar. Operasinya di Singapura sama di Malaysia ya. Ternyata di sini cuma 2 kali sembuh. TME habis 20 juta. Terus cerita dukun, ini nyerita nonang nih Siti nampi habis gini, ijo lonong, gak usah komentar. Kalau jurhatnya pasien, pasien semua ibu ya datang nangis-nangis. Ini ya nangis-nangis, semua nangis-nangis. Saya habis harta saya bu, rumah saya sudah habis, mobil saya gantikan, suami saya sudah gantikan. Semua begitu. Gak ada orang namanya orang sakit itu ceritanya happy. Ibu alhamdulillah saya itu begini sakit, alhamdulillah aku tambah uangnya banyak. Gak bakalan, gak ada. Jadi gak usah ya sama-sama ngobatin itu diceritain. Saya berobat dia, request cerita lama. Jadi semua orang sakit itu mengeluarkan biaya semua, enggak ada enggak. Jadi kenapa kita itu enggak sakit, kita sehat, kita mengeluarkan banyak biaya, kita enggak ada komen. Cerita diem, jadi happy diem. Setelah sakit, berobat mengeluarkan itulah. Memang Allah sudah melewatkan itu kok. Dilewatkan itu dengan caranya rezeki itu biar banyak berkurang juga. Kalau mungkin bisa jadi orangnya enggak pernah sedekah, bisa jadi sedekahnya biar mengeluarkan untuk sedekah, bisa jadi kan perasaannya Allah. Pertama saya datang ke sini boleh takut bu, takutnya adalah yang nggak jelas selama itu dukun-dukun yang nggak jelas itu bu. Tapi itu pertama kali dukun-dukun kita sedekah, saya mau berobat. Makanya aku kan di YouTube yang olah dapur kan untuk itu kan untuk cuma masak-masak sama sedekah aja ya Pak. Kegiatanku yang untuk sosial tak alihkan ke olah dapur ning Siti nampi. Kalau kegiatan sedekah yang nonton dikit. Kalau kalau jalanku sedekah itu nontonnya sedikit. Padahal dihitung-hitung seorang ning Siti nampi bojone itu bayarane piro? Sedekah kita ratusan juta ya Pak Mardia. Kan ratusan juta satu bulan kita harus mempunyai uang 400 juta. Kita punya anak kuji wakeh ribuan. Anakku akeh ribuan, anakku sendiri, anaknya Pak Breng udah tak kasih tahu. Jadi anakku itu ribuan, makku itu ribuan, bapakku ratusan, ya anaknya yang anaknya orang yang nggak mampu juga ribuan. Jangan dikira sedikit. Terus kini sedekahnya gak dikomentari. Kalau wong loro gak sembuh, nyoncong-congori. Gak bakalan orang berobat ke situ juga sembuh semua. Terus gak bakalan berobat ke sini juga sembuh semua. Sudah memang kalau sudah di sini sembuh memang waktunya Allah sudah menyembuhkan orang itu lewat di sini. Ngono lo, gak usah mikir jauh-jauh, gak usah ngelek-ngelek no. Kok anu kuyo dukun iki lho, ket ben aku crito lagi dukun kok ngeluh. Wong iku gelar yang tidak bisa lepas. Dokter iso lepas. Profesor, dokter lepas, dukun gak lepas lepas. Yang gelare goblok. Gelare goblok. Ayo, gak usah namanya kita itu nolong orang, mau ngobatin orang, mau anu menyalahkan satu sama lain, terus nyelek-nyelek kon satu sama lain. Lah memangnya dia mampu apa? Setiap orang kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Orang lain bisa menyembuhkan dengan cara seperti itu, tapi ngelakoni kayak aku juga belum tentu bisa deh, ya kan? Iya. Orang hanya bisa komentar. Orang kan bisa komentar. Aku kan dikirimi pasien itu, kuning liatin Instagram gak salah. Karena aku dia motong videoku. Udah aku dipotong gak cerita. Oh, iku ya dukun. Lah masih aku dukun kate lapo. Wong aku ora tau jawab dek. Ya ora ganggu. Ya ora ganggu, ya ora kenal. Lah opo? Lah opo pusing dengan orang lain.
Saya tak ubek-ubek sembuh orang cuma suamiku sama anak-anakku. Pasien. Pasien sih. Ya kan? Kalau kita itu enggak berurusan dengan orang lain, kita enggak mau diganggu orang lain, enggak usah komentar tentang orang lain. Belajar aja kita ya apa caranya kita kedepannya lebih baik. Sehingga kemarin kita bobrok elek, kita enggak bus pelan-pelan kita cari yang lebih. Jangan bosan-bosan kita berbuat baik. Udah. Ojo tambah bosok atine kayak korupsi. Enggak buat apa. Kita santai ya Pak ya. Ya bari santai. Obati selesai santai. Tahu sendiri kan? Tapi nyantai rilek. Apa adanya. Makan ngalir. Tadi makan sayur asem tok sama tempe yang bisa terlalu nikmat. Enak. Malah berkah. Iya, itu. Jadi pengobatan di sini tidak akan mengeluarkan biaya selain itu. Jadi biayanya tetap membayar di pendaftaran. Tidak ada di belakang embel-embel. Nanti syaratnya harus belikan aku kambing atau roti sekian ton apapun. Ya itu uang yang untuk pengobatan kita buat santunan. Tapi uang nyendok telur itu baru badiku. Masa aku balik badi? Nah, iya. Koyok e bengkong. Iku yo ora bati wong iku sama aja panenane hasil sendiri kok kita uter-uter gak bati. Ayo wis ngurap. Ngurap. Kok enggak?